Hai adik-adik, apa kabar nih? Kembali Kesia menjumpai kalian di acara Dolanan Nyambi Sinau. Oh iya, sepertinya Kesia lagi sibuk mencari sesuatu nih. Kira-kira mau cari apa ya? Langsung aja yuk kita sapa dan simak. Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau. Apa kabar? Kalian baik kan? Hari ini Kesia lagi ada di Merbi teman-teman. Oh iya, Kesia itu lagi cari-cari kado buat teman Kesia yang lagi ulang tahun. Tapi Kesia bingung mau kasih kado apa. Mungkin Kesia bisa kasih kado kayak gini teman-teman. Keren kan? Karena kalian penasaran gak sih gimana cara buatnya? Kebetulan Kesia lagi janjian sama Miss Dani yang akan ngajak kita buat kayak gini. Yuk kita ketemui Miss Dani. Ternyata Kesia lagi hunting aksesoris nih adik-adik. Dan kebetulan sudah menemukan apa yang dicari. Wah, ternyata aksesorisnya cantik-cantik banget kan? Pastinya kalian penasaran ingin tahu lebih banyak tentang aksesoris tersebut. Baik. Kok sendirian aja sih, Miss? Iya, ini sih tadi sebenarnya Miss Dani lagi nunggu Kesia sama teman-teman. Tapi yang datang Kesia duluan. Temannya mana gitu. Ini? Mungkin masih di jalan ya, Miss? Oh iya, kita tunggu aja yuk. Gimana Kesia? Miss, kan yeah. Kesia lagi cari tuh kado-kado buat teman Kesia yang lagi ulang tahun. Nah, Kesia mau kasih ini nih, Miss, yang kayak gini. Oh, gini, ya. Kan Miss Dani bisa ngebuat nih. Gimana kalau Miss Dani ajarin Kesia? Okay. Juga teman-teman yang ada di rumah bisa tahu, Miss. Oke, siap. Kesia mau belajar ya? Iya, Miss. Pertama kita kenalin dulu nih alat dan bahannya. Ini namanya kawat tembaga. Nah, nanti kita akan bikin cincin itu dari kawat tembaga ini. Dan alat yang kita pakai itu tang. Tangnya ada macam-macam. Ini namanya tang gulung. Nanti untuk menggulung kawat. Oh gitu. Ya. Kalau yang ini namanya tang jepit. Oh. Nanti untuk mengepres ya, biar nggak ada yang apa bikin lecet di tangan atau merusak gitu baju ya. Ya. Kemudian yang ini adalah tang potong. Ini nanti untuk motong kawatnya karena kawat itu keras, jadi dia tidak bisa dipotong pakai gunting. Jadi perlu alat yang khusus ya. Sekarang kita mau bikin apa ya, Miss? Nah, ini kebetulan Miss lagi membuat ring hijab karena Miss Jenny pakai hijab. Ini Miss Jenny mau bikin ring hijab untuk hiasannya. Kesia mau belajar? Eits, kalian sudah mencatat semua bahan dan alatnya bukan? Yap. Bahannya terdiri dari kawat tembaga berbagai ukuran, bisa dari ukuran paling kecil 0,3 hingga 1 mm. Untuk alat yang diperlukan tadi sudah dijelaskan oleh Miss Dani. Ada tang potong, tang jepit, tang gulung, bandrel untuk cetakan lingkarannya. Nah, karena mau bikin ring hijab, kira-kira ukuran kawat tembaga yang berapa ya? Langsung aja yuk kita simak. Nah, ini Kesia. Ini kawatnya untuk membuat ring hijab, kita pilih kawat yang ukuran 1 mili. Nah, kawatnya itu ukurannya macam-macam. Ini yang 1 mili. Kemudian ini ada yang 0,3. Ini dia kecil sekali ya, tipis. Iya. Ini untuk melilit. Ini sama, ini 1 mili. 1 mili itu lebih keras, jadi dia biasanya dipakai untuk membuat rangka. Karena kita membuat ring hijab biar enggak apa namanya melengkok-melengkok ya, kalau bahasa Jawanya kita pakai yang 1 mili. Ini caranya kita gini aja. Ya. Ukurannya dikira-kira aja, enggak usah harus gak berapa senti apa, ya, kira-kira aja, enggak usah takut salah. Namanya kan baru belajar. Iya. Nah, kira-kira segini ya. Gini kita potong pakai tang potongnya. Kalau sudah
kita kan mau membuat ring hijab nih, ada yang sudah jadi seperti ini. Nah, yang sudah jadi seperti ini kita pakai. Supaya terlihat cantik dan elegan, tak ketinggalan kalian sematkan batu-batuan. Bisa imitasi atau batu beneran, bahkan manik-manik loh. Caranya seperti ini nih. Kita samakan dulu sisinya kanan dan kiri. Nah, kalau sudah biar jadi melengkung seperti ini, ya, jadi lingkaran seperti ini, kita membutuhkan alat yang namanya mandrel. Ini bukan tongkat sihir, bukan tongkat gaban, tapi ini untuk mencetak supaya dia bisa berbentuk lingkaran. Nah, ini saya bisa bantu. Boleh, Miss. Nah, ini dililit ke sini. Lilit ke sini. Nah, hati-hati ya, ini kawatnya nanti kalau bisa masuk ke mata. Bisa masuk ke mata, betul. Nah, ini tinggal diputar aja. Kita bikin yang simpel, yang tidak usah pakai tang. Nah, ini tinggal dililit-lilit, diputar-putar seperti ini. Nah, kalau sudah kita kunci. Dikuncinya enggak ada gemboknya. Kita kunci biar dia tidak meleset, tidak lari-lari ya. Ya, biar enggak lepas, betul. Jadi, batu diletakkan di posisi tengah, caranya dengan memasukkan kawat tembaga pada batu yang telah dilubangi sisi kanan dan kiri. Kemudian kawat tembaga dililitkan di sekitar tepian batu sekitar 4 lingkaran. Selanjutnya, siapkan cetakan mandrel untuk membuat lingkaran yang nantinya berfungsi sebagai tempat hijab. Sudah jadi seperti ini, tinggal kita membuat ininya. Yang kayak bunganya gitu. Keluar-keluarnya. Tinggal diginiin aja. Ini kita buat keluarnya dulu satu. Seperti ini. Lalu tinggal kita urutin aja. Itu berapa kali putar ya, Miss? Ini mungkin sekitar 3 atau 4. Gitu ya, Miss. Iya. Bilang tidak usah takut salah, namanya belajar. Nah, kita buat gini. Bikin ini ya, kruwel-kruwelnya ini kita bikin lagi kira-kira sampai 8 kruwelan sampai dia mengelilingi ini maniknya ini. Nah, jadinya seperti ini, kita putar lagi. Awas, hati-hati. Nah. Itu bentuknya seperti lollipop ya, Miss? Seperti lollipop, ya, betul. Sebagai hiasan di sekitar batu, kalian bisa membuat bulatan seperti spiral ini ya. Jumlahnya sekitar 8 dan diputar sebanyak 4 kali. Nah, ini guys ya, kalau sudah seperti ini, ini kan masih ini ya bentuknya, enggak, belum jadi ya. Erat gitu, belum ya, kenceng, Miss ya. Iya. Ini kita
masukkan ke bawahnya, ya, dimasukkan ke sini, tinggal tarik aja. Nah, ini nanti dia otomatis akan mengunci sendiri, jadi dia tidak akan lepas-lepas. Kita tarik agak kenceng ini nariknya karena ini kawatnya agak tebel. Nah, sampai dua kuncian. Bahannya itu bisa diperluas di mana aja sih? Banyak sih, berapa kalau sih? Miss, itu bahannya ini bisa didapetin di mana aja sih, Miss? Oh, kalau untuk ininya kita bisa beli di toko bahan aksesoris. Kalau buat kawat tembaganya, kawat tembaganya itu biasanya ada di toko ini, toko elektronik ada, ya. Di toko khusus yang menjual kawat tembaga juga ada. Jadinya mudah didapat ya, Miss, mudah, ya. Iya. Nah, sekarang kita potong sisa kawat yang tidak di hampir jadi ya, Miss, ya. Iya. Nah, wah, keren banget nih, teman-teman. Nah, ini supaya ujung kawatnya ini kan apa namanya? Biar enggak, kalau dipakai di jilbab biar enggak bikin jilbabnya sobek atau kusut, kita pres pakai ini. Nah, biar dia enggak melukai tangan. Kalau diperhatikan, Miss Dani membuat ring hijab ini dengan teknik dililit-lilitkan saja. Namun bisa menjadi aksesoris yang cantik seperti ini. Teman-teman di rumah juga bisa kok membuatnya sendiri. Tentunya kalian harus memiliki imajinasi serta kreativitas. Tak ketinggalan adalah semangat untuk selalu mencoba. Nah, teman-teman, ini ring hijabnya udah jadi kan? Keren banget nih. Kalau kalian mau buat ini, kalian harus punya imajinasi yang tinggi, tekun, teliti, dan kalian harus sabar karena ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, sekarang kita membuat apa lagi nih, Miss? Nah, tadi kan Kesha pakai cincin nih. Nah, sekarang kita mau bikin cincin seperti yang dipakai Kesha. Atau mau dipakai dikasih batu juga enggak apa-apa. Gitu ya, Miss. Ini yang seperti ini juga bisa. Caranya sama, hampir sama, tapi kawatnya kita pilih yang ukurannya lebih kecil. Karena kalau 1 mili tadi kan keras, kita pilih yang 0,8. Coba Kesha pegang deh, beda kan kawatnya. Iya, ini lebih tipis, Miss. Ya, kalau yang ini lebih tebal. Iya. Kita ambil dulu kawatnya, kira-kira ukurannya. Kira-kira lagi, tidak usah diukur-ukur. Nah, kira-kira segini ya. Kita luruskan dulu ini tangnya kan belok, apa namanya, bengkong-bengkong nih. Iya. Kan nanti jadinya nggak bagus. Nah, kita pakai alat yang namanya ini tang untuk meluruskan kawat. Caranya tinggal dijepit karena ini tangnya ada lapisan silikonnya. Untuk membuat cincin, kalian pilih kawat tembaga yang berukuran tipis saja ya. Nah, karena kawatnya tipis, tentunya tidak bisa lurus, jadi diluruskan terlebih dahulu ya. Jarinya ukurannya seberapa? Jari manis ya, Miss? Iya.
Wah, kecil banget. Keisha makannya sedikit nih. Oh, Keisha makannya sedikit, nambahnya berapa kali? Paling sehari 3 kali lah, Miss. 3 kali berapa piring sekali makan? 1 kali, Miss. Ya, kecil sekali ya tangannya Keisha ya. Pakai ini lagi, ini namanya mandrel. Ya, wah di sini tangannya Keisha ukurannya. Nah, mau pakai batu enggak Keisha? Enggak usah nih, Miss. Enggak usah. Ini aja, oke. Ini hampir sama ya, cuman kalau tadi kan kita pakai ini ya, pakai manik. Ini sekarang enggak, kita tinggal masukkan, kita bikin, terus ini kita puter. Diputer-puter terus aja, ini tinggal diputar-putar aja. Karena Keisha memilih tidak menggunakan batu ataupun aksesoris lainnya, jadi cincin Keisha akan dibuat motif bunga mawar. Setelah kawat dicetak sesuai ukuran jari tengahnya Keisha, kemudian kawat dililit-lilitkan dari dua sisi membentuk bunga mawar, yakni dari sisi atas ke bawah dan dari bawah ke atas, seperti ini ya teman-teman, hingga membentuk menyerupai bunga mawar. Sudah, ini kan sudah berbentuk bunga ya. Sekarang kita seperti tadi bikin kunciannya. Kunciannya sama ya, kita masukkan ke bawahnya, kita masukkan lagi, keluarkan dari sini, tarik, dia otomatis akan mengunci. Nah, kalau sudah, kemudian dikunci dengan memasukkan sisa kawat ke lubang jari bagian bunga mawar. Selanjutnya dipotong supaya potongan kawat tidak melukai jari kalian, bisa kunci dengan melengkungkan potongan sisa kawat tersebut. Setelah jadi, langsung aja kalian masukkan ke cetakan mandrel supaya bentuknya bisa bulat sempurna. Teman-teman, ini dia udah jadi kan cincinnya. Ini keren banget loh teman-teman, dari kawat tembaga bisa dijadikan cincin yang keren banget. Keisha pakai dulu ya teman-teman. Ini dia teman-teman, keren ya. Nah teman-teman, itu dia Asila dan Alia. Hai, maaf ya kita telat. Kalian kemana aja sih? Tadi di jalan tuh macet. Oh gitu. Tadi kan Keisha udah buat nih cincin sama ring hijab. Yang buat hijab. Kamu mau buat apa nih? Apa ya? Cincin seperti punya Keisha? Boleh. Jadi ya, kalian buat dulu gak? Ya. Gimana teman-teman? Hasil kreasi aksesoris dari kawat tembaga ini ternyata sangat bervariatif loh. Ada bros, kemudian belang, kalung, anting-anting, cincin, ring hijab, semuanya tampak cantik-cantik dan menggoda para kaum hawa nih. Coba kalian perhatikan model cincin, anting, gelang pun beraneka ragam loh. Jadi, semua itu tergantung dari kreativitas kalian semua. Bagaimana, kalian ingin mencoba membuat sendiri di rumah bukan? Selamat mencoba ya! Teman-teman, gak terasa ya udah 30 menit kita nemenin kalian. Sekarang saatnya Keisha, Miss Dani, Asila, Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di dosen minggu depan ya. Dadah. Ayo Miss, kita bikin lagi. Oke, ayo kita bikin lagi.